ini kita bersama masih dapat melaksanakan upacara di lingkungan pemerintah Kota Blitar dalam keadaan sehat walafiat. Upacara ini adalah upacara rutin setiap tanggal 17 yang pada bulan April ini dilaksanakan tepat pada penghujung bulan suci Ramadan, di mana hari raya Idul Fitri tinggal beberapa hari lagi. Dan sesuai dengan surat keputusan bersama tiga menteri, bahwa cuti hari raya tahun ini dimulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 April tahun 2023. Dan hadirin sekalian yang saya hormati, diiringi doa dan harapan, semoga pengabdian kita kepada pemerintah dan masyarakat Kota Blitar senantiasa dicatat sebagai amal hasanah bermanfaat fid dini wa dunya adal akhirah. Secara pribadi dan atas nama wali kota, saya mohon maaf manakala ada kesalahan-kesalahan yang tidak berkenan di hati bapak-bapak sekalian, dan selamat beberapa hari lagi untuk menikmati hari raya Idul Fitri bersama keluarga. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala.